Bandung hujan, Jakarta hujan, rumahku kuncinya hilang. <laughs> Kembali lagi di Suci X Tawa Satu Dekade. Let's make love. <laughs> <laughs> Perkenalkan saya Rizky Bilar. Saya orang timur yang gagal di suci. Senior-senior saya juara semua. Kakak Ari, kakak Mahmud, Abdur, kakak Mamat. Juara dua, juara tiga. Di suci saya cuma takut bonar. Dan saya yakin bonar juara satu saya juara dua. Sebelas besar Bonar close mic. Saya optimis. Wah juara satu nih. Rio Dumatubun juara suci sebelumnya. Dia juara dia memutuskan resign kerja sebagai satpam. Saya sebelas besar resign. Bos boleh saya kaget. Bos saya resign. Are you serius? Yes, I'm superstar in Suci X. Orang-orang ketemu saya, Jerry pasti jawab, ya iyalah orang timur, lucu. so empat, saya close mic. Di sepuluh besar. Dari situ saya sadar saya bukan orang timur. Saya orang Cimahi. Kumaha Damang. Sumpah saya sedih, sedih. Saya pulang close Mike itu naik pesawat. Duduk di samping pintu darurat. Pramogarinya datang jelaskan ke saya. Tidak perlu jelaskan. Nanti saya akan buka pintu ini. <tik> eh kakak, harus keadaan darurat. Mbak, karir saya sudah darurat. Iya, <tik> dan saya tuh akrab dengan Bonar. Bonar close mic di sebelah besar gara-gara lupa sebut angka sepuluh. Itu saya olok-olok dia, Bonar sepuluh, sepuluh. <laughs> Minggu depannya saya close mic, di sepuluh besar. <laughs> saya ke Bali, ketemu Bonar di Bali, saya pikir dia liburan. Dia cuman bilang Jer, sepuluh, sepuluh. Langsung balik Jakarta makanya dari itu saya benci angka sepuluh. kenapa? karena di kompetisi ini saya juara sepuluh, 10, disuci sepuluh. 10. sekarang di babak callback berjumlah sepuluh komika, memperebutkan sepuluh juta. entar saya kalau nilai tertinggi saya dapat sepuluh juta saya tidak mau. saya mau sembilan juta. 9 juta 900 pokoknya tidak mau 10. Emosi dengan angka 10 saya. Dari finalis yang lain, HP saya paling jelek. Serius. DM Instagram pasti spam. Chat satu kali yang terkirim 10 kali. Karena saya benci angka 10, saya chat satu kali lagi. Biar terkirim 20 kali. <SILENGALAN> kalau mau DM-nya normal, harus hapus WhatsApp. <SILENGALAN> Jadi setiap kali saya DM cewek, hapus WhatsApp. Saya kalau DM cewek tidak hapus WhatsApp, oh pasti ceweknya pikir saya agresif saya. Langsung di blok. Emosi saya. Jangankan Instagram. Peduli lindungi saja. Tidak ada. Kalau saya download Peduli Lindungi, harus hapus IG dan WhatsApp. Masa saya DMJ pakai Peduli Lindungi? Serius, saya datang ke Jakarta ini, tidak scan Peduli Lindungi di bandara. Ditahan sama satpamnya. Kakak scan dulu. Langsung saya tunjukin surat vaksin ini. Apa ini? Sertifikat satpam. Serius. Dan saya kerja selama tiga tahun sebagai security para wisata. Saya tidak pernah pakaian security. Pakaian saya bebas. Dari zaman putih biru sampai zaman mirip polisi, saya tidak pernah rasakan. Itu alasan kenapa saya sering bertengkar sama bule. Misalkan boleh salah parkir. Sorry, sir. Don't parkir here. You working here? Yes. What are you working for, bro? I'm spy. <laughs> Saya jadi <Jerry>, terima kasih. <laughs> Tepuk tangan untuk Jerry dan juga Bonar. Bonar. Nah, berpelukan ah. dong. Ah. Berpelukan gitu dong. Hey. Kan senang lihatnya. Depan, depan. Ya, iya. lupa. lupa, udah lupa, lupa ya? ya. <laughs> Sinian lagi. Ya, lupa. udah Jerry terlalu. tadi lah. ada yang lucu banget ya. Apa? Yang mana? Callback tapi gak nyambung. <laughs> gitu. kata -katanya. kata Kata-kata. Oke, kita langsung dengerin aja komentar juri yang pertama. Silakan Bang Radit. Kalau buat Jerry mungkin uh, tips aja. Kadang kan kita nggak tahu ya siapa yang akan nonton kita pas lagi nyalain YouTube atau di TV nanti gitu. Jadi kalau bisa dikasih konteks duluan. Ya tadi saya sudah keluar dari kerjaan, e, dibilang aja dari sebagai security gitu, agak kurang di situ. Karena kan ngomongin Rio kan security juga. Jadi mungkin ada banyak yang baru ketemu kamu yang masih nggak ngerti oh nih hubungannya di mana gitu. Tapi sisanya sih seharusnya menurut gua kalian akan baik-baik aja. Itu aja ya. Makasih Bang Radit. Terima kasih Bang Raditya Dika. Selanjutnya dari Kanirina Zubir, silakan. Dan I, I like the 10 besar yang kamu ngolok-ngolok dan kemudian ternyata menjadi angka yang membuat kamu trauma ya. Tapi pas lagi terakhir agak menurun sedikit, tapi tetap aja sih um, kamu memberikan yang angka 10-10 tadi itu sih buat aku udah kayak wow, oke, okay, udah menyiapkan materi dengan baik sih. So good luck for both of you. Terima kasih kak. Eh, itu tuh ramah kayak bonet. Uh, uh, boleh nggak boleh nggak jerry agak iya, nah nah merendah gitu boleh kayak nah. <laughs> kayak kaya iya. ini loh kayak sipil gitu ya kayak <laughs> <orang> sipil <laughs> biasa aja <laughs> kayak sipil <laughs> 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 kaya ini juga kan yang tanya juga juri juga bukan dari kalangan tni Enggak <laughs> nah, <laughs> harus dibegituin banget sih